Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas biotin. Yang akan saya bahas adalah manfaat biotin dan efek samping dari biotin. Tonton video ini sampai selesai. Guys, biotin bukan obat. Biotin adalah suplemen. Biotin adalah suplemen atau vitamin H atau vitamin B7. Yang fungsinya itu jika kita konsumsi biotin tersebut, fungsinya untuk merangsang pertumbuhan keratin pada tubuh kita seperti rambut, termasuk brewok dan juga kuku, juga yang lainnya. Nah, kebanyakan yang diharapkan para pejuang brewok mengkonsumsi biotin yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan brewok mereka, di samping mereka menggunakan minoxidil sebagai obat penumbuh brewok dari luar. Kemudian, maksud hati ingin melebatkan rambut, melebatkan brewok, tetapi pada saat mereka mengkonsumsi biotin dan mencoba minoxidil, pada saat awal pemakaian, mereka malah mengalami kerontokan rambut atau brewok yang sangat parah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, perlu digarisbawahi, fungsi biotin yaitu untuk merangsang pertumbuhan keratin termasuk rambut kita, bukan untuk merontokkan atau obat perontok rambut. Jadi kebanyakan yang dialami orang-orang yang pada saat mengkonsumsi biotin di awal-awal dan mereka mengalami kerontokan, itu biasanya akan berjalan kerontokan tersebut selama 2 minggu atau 3 minggu, guys. Kenapa itu bisa terjadi? Karena rambut yang awalnya itu rontok itu akan terjadi regenerasi, atau yang rontok tersebut itu adalah rambut yang rusak, rambut yang tua, dan akan digantikan dengan rambut yang baru, rambut yang sehat. Kemudian setelah kita mengalami proses kerontokan pada saat awal tersebut, setelah 3 minggu, 4 minggu, dan kedepannya itu akan normal kembali, guys. Kemudian kalau mengalami kerontokan pada saat 6 bulan pemakaian, itu biasanya kalian mengalami fase stuck atau fase rontok, di samping kalian memakai minoxidil dan biotin. Ini biasanya terjadi pada brewok kalian setelah kalian memakai minoxidil dan biotin. Brewok kalian akan rontok parah. Kenapa itu bisa terjadi? Brewok kalian sedang berada di masa fase rontok, yaitu di mana brewok kalian sudah pada tahap velus akhir dan velus tersebut akan rontok dan tergantikan oleh terminal awal. Lalu pada saat 6 bulan tersebut brewok kita rontok parah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus stop konsumsi biotin? Apakah kita harus stop oles minoxidil? Atau apakah harus ada obat atau tambahan amunisi lain untuk menangani kerontokan brewok kita? Nah, jawabannya kalian harus tetap oles minoxidil. Kalau untuk biotin, jika selama itu kalian mengkonsumsi biotin belum terlalu banyak, ya kalian lanjutkan saja untuk membantu menguatkan akar-akar brewok kalian. Kemudian setelah kita rasa cukup untuk konsumsi biotin, kita ingin berhenti mengkonsumsi biotin, sebaiknya jangan di stop sekaligus. Ketika kalian ingin stop konsumsi biotin, jangan disekaliguskan stop. Misalnya awal kalian konsumsi biotin yaitu yang 10.000 mikrogram. Nah, sebelum kalian stop konsumsi biotin, kalian kurangi dosisnya yang 7.500 mikrogram. Dan
pada saat akhir-akhir kalian menjelang stop konsumsi biotin, dikurangi juga tahap atau porsi konsumsi biotin kalian yang biasanya satu hari meminum satu tablet biotin, kalian kurangi menjadi dua hari meminum satu tablet saja. Kemudian untuk kedepannya lagi, tiga hari mengkonsumsi satu biotin saja. Kemudian untuk kedepannya, empat hari konsumsi satu biotin saja. Sampai biotin itu habis sesuai dengan yang kalian targetkan. Karena kalau kita stopkan secara drastis konsumsi biotin, maka rambut dan brewok kita, jika brewok kita belum mencapai terminal akhir, itu akan rontok, guys. Jadi untuk stop konsumsi biotin, kalian harus lakukan secara bertahap. Nah, ada juga yang bertanya kepada saya, untuk jumlah batas maksimal konsumsi biotin, maksimal kita mengkonsumsi biotin berapa tablet ya? Ada yang bertanya kepada saya seperti itu. Untuk itu sih, mungkin yang lebih tahu detailnya adalah dokter. Karena di luaran, para pejuang brewok banyak yang mengatakan batas maksimalnya jangan lebih dari 100 tablet, jangan lebih dari 200 tablet, jangan lebih dari 300 tablet. Jawabannya berbeda-beda dan mereka itu hanya mengacu kepada artikel yang pernah mereka baca. Dan saya baca-baca juga, kebanyakan artikel itu merekomendasikan untuk menanyakan langsung kepada dokter untuk batas maksimal konsumsi biotin. Perlu digarisbawahi, walaupun kita sama-sama mengkonsumsi biotin, tapi tubuh kita itu, tiap individu itu beda-beda. Reaksi dari menerima biotin di dalam tubuh kita itu tidak sama. Ada yang cocok mengkonsumsi biotin dan tidak mengalami kerontokan rambut pada saat awal-awal mengkonsumsi biotin. Dan ada juga yang kurang cocok mengkonsumsi biotin, niat hati ingin melebatkan rambut pada saat mengkonsumsi biotin, malah terjadi kerontokan rambut yang lebih parah, yang sebelumnya itu tidak pernah mengalami kerontokan rambut. Jadi untuk mengkonsumsi biotin maupun minoxidil, tiap-tiap individu progresnya akan berbeda-beda, tidak akan sama. Jadi progres orang lain tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Oke guys, sekian video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya di Orija Sativa Channel. Let's go.